nama saya Davidos Mohamad Razmi. Saya merupakan pencerah makanan di Pakar Kesihatan Sebenaan dalam bidang Sains dan Teknologi Makanan, UiTM Shalom. Saya dah berada di UiTM ini hampir 12 tahun. Jadi bidang kepakaran saya itu lebih kepada pembangunan produk makanan inovasi lah. Ataupun kalau ada permasalahan berkenaan dengan fisiologi makanan, yang itu pun insyaAllah kita boleh bantu. Termasuklah persijilan halal. Instead of just being a normal lecturer, a typical lecturer, so I venture into a business where I start my own startup at UiTM pada tahun 2019. So masa tu saya keluarkan produk inovasi kopi tenaga yang diberi nama Una Coffee. So Una Coffee ni apa kelebihan dia? Dia adalah kopi yang rendah kafein tapi tinggi dengan protein dan bervitamin untuk memberikan tenaga kepada orang yang memakannya lah. So orang yang biasa ambil kopi, lebihan kopi, dia akan selalu migraine, dia akan gastrik, dia akan selalu rasa berdebar. Tapi dengan Una Coffee, insyaAllah masalah tu tak akan ada lah dan dia boleh menjana tenaga sama dengan pengambilan kopi-kopi biasa ataupun kopi energi yang lain. Walaupun dengan keadaan kafein yang rendah. So, sepanjang 4 hari kita berada di China Asia Expo ni, apa yang kita lihat untuk market kopi tu sangat luas. Orang kata penduduk China ni dia memang suka minum kopi. Banyak sangat kopi-kopi brand daripada setiap negara. Cuma apa menyebab menjadikan kita lain daripada yang lain adalah position kita sebagai energy coffee yang kurang kafein tu. Jadi kita menganggap ini sebagai satu peluang untuk kita mencari market baru di China. Jadi kita sendiri boleh tengok di mana letak duduknya produk kita lah. Jadi sebagai seorang pengusaha, saya melihat ini sebagai satu cara untuk meletakkan benchmark kepada produk. Dan saya juga melihat penduduk Nanning ni mempunyai buying power yang tinggi. Dan mungkin persediaan untuk yang akan datang, kita boleh bawa jumlah produk yang lebih banyak supaya kita boleh betul-betul cuba test market di sini. Okey, bagi topi seorang penyelidik ataupun konsultan perunding, saya dapati market di Nanning ni adalah satu market baru yang kita boleh explore lah. Saya juga mendapat beberapa pertanyaan tentang memberi perkhidmatan untuk persijilan halal. Sebab semua orang tahu sekarang ni persijilan halal mendapat orang kata demand yang sangat tinggi, especially dalam bukan sahaja makanan tapi juga dalam bidang pharmaceutical. Jadi saya melihat ini sebagai satu ruang dan peluang untuk saya mengembangkan lagi bidang perundingan di luar negara dan termasuklah juga dengan pembangunan inovasi produk makanan di mana peluang-peluang untuk kita membantu usahawan lain di bawah agensi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak UTV yang telah berusaha payah menguruskan perjalanan kami daripada A sampai Z. Terima kasih banyak dan juga peluang untuk kita mengetengahkan bakat dan produk kita di peringkat antarabangsa. UTV the best, unlocking talent, delivering results.